Ketika seorang suami dianggap sebelah mata, itulah FTV yang dibintangi oleh Gunawan Lida. Baru-baru ini, FTV tersebut ditayangkan di Indosiar. Pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, FTV dari Gunawan Lida ditayangkan di Indosiar. FTV Kisah Nyata Indosiar. Gunawan Lida, salah satu penyanyi jebolan Indosiar yang cukup aktif membintangi beberapa sinetron dan bahkan FTV, salah satunya Kisah Nyata Indosiar. Selain memiliki suara merdu, pria penyanyi jebolan Indosiar asal Maluku itu juga bakat dan jago berakting, sehingga pihak Indosiar mempercayakan dirinya untuk membintangi beberapa sinetron, salah satunya adalah FTV Kisah Nyata Indosiar. Yuk kita intip seperti apa sih keseruan syuting Gunawan Lida di balik layar. Inilah cuplikannya. Masakan istriku memang selalu enak. Sayang, aku permisi berangkat kerja dulu. Airin, kenapa sih kamu ganggu aku terus? Kan aku udah bilang aku cinta sama kamu. Tapi aku udah menikah, Airin. Apa kamu gak bisa lihat itu? Ya udah, talak aja istri kamu. Sampai mati pun aku gak akan talak dia. Oke, kalau itu mau kamu. Masakan istriku memang selalu enak. Sayang, aku permisi berangkat kerja dulu. Dulu menjadi teman duet dan bahkan memiliki single terbarunya bersama Gunawan Lida. Tiara Ramadhani atau kerap dipanggil Rara Lida melakukan syuting bersama penyanyi pop yang sangat hits di Indonesia. Siapa lagi kalau putra dari Sule itu? Ya, Rizky Febian melakukan kolaborasi bersama penyanyi jebolan Indosiar yaitu Rara Lida. Rizky Febian di channel YouTube-nya memang mengundang beberapa penyanyi di tanah air. Salah satunya yaitu genre dangdut. Yang dipilih adalah Rara Lida untuk menceritakan pengalaman dan karir selama ini di penyanyi dangdut. Lebih lengkapnya dan tidak penasaran, langsung cek channel YouTube-nya dari Rizky Febian. Kolaborasi Rara bersama dirinya.